Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hallul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawi ta'allum wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wal mudzakat al-waski wal istifada wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى ولل الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita sama-sama dapat berhimpun menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita dapat sama-sama duduk dalam halaqah ilmu, majlis ilmu. Kita memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah dan juga sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita. Dan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung pengajian kita pada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 di bawah tajuk persaudaraan seislam dan hak-hak seorang muslim. Jadi tuan-tuan hadis ke-35 kalau tuan-tuan catatlah. Sebab kitabnya ada 2-3 majlis kita guna, kita baca. Kalau masjid Cefakiyah ni yang ke-35 lah insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من شر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم المسلم حرام دامه وماله وعرضه رواه المسلم. حديث yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu saling mendengki, dengki mendengki. Janganlah kamu saling menawar harga yang lebih tinggi tanpa ada niat untuk membelinya. Janganlah kamu saling benci membenci. Janganlah kamu saling bermasam muka dan memalingkan muka antara satu sama lain. Janganlah sebahagian kamu membeli atas pembelian sebahagian yang lain. Jadilah hamba Allah yang jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. Dan janganlah menzaliminya. Janganlah mendustainya. Janganlah memperhinakannya. Bahawasanya takwa adalah di sini. Sambil itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan isyarat ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Nisbah seorang itu dengan kejahatan adalah bergantung kepada sikapnya memperhinakan saudara Islamnya.
Seorang Muslim itu bertanggungjawab atas kemuliaan seorang Muslim yang lain, iaitu darahnya, hartanya dan kehormatannya, yakni maruahnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Agak panjang juga hadis ini. Baik, kita baca satu persatu. Hadis ini yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, tuan-tuan. Mungkin sebelum ini kita dah pernah cerita ataupun belum cerita lagi. Saya suka bila mana kita baca hadis dan kita kenal perawi hadis tu. Tambah-tambah lagi kita kenal para sahabat, kita boleh kenal para sahabat, dan para sahabat itu yang merawikan hadis yang kita baca pada malam ini, pada pengajian ini. Siapa tak kenal Abu Hurairah kan? Semua kenal Abu Hurairah. Tapi orang tak tahu, mungkin tak tahu ataupun terlupa ataupun tak ingat, tak perasan dia punya biodata dia. Pengenalan diri dia, siapa Abu Hurairah ni? Berapa lama dia hidup dengan Nabi? Berapa banyak hadis yang direwayatkan daripada Nabi? Abu Hurairah ni antara seorang sahabat Nabi, antara salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Mengikut kisahnya, sirahnya, Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5374. Ni kalau saya tak silap lah. Seingat saya, apa yang saya belajar dan ingat, Abu Hurairah meriwayatkan hadis 5374 buah hadis dalam masa tempoh dia 3 tahun saja. Paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat lain ada yang paling sikit. Dia ada yang paling banyak, ada yang sikit. Tapi yang peliknya, yang paling sikit itu yang paling senior. Tetapi ada sejarahnya. Contoh saya bawa, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kita kenal, sahabat besar di kalangan sahabat yang besar. Dan dia antara orang yang bertanggungjawab membukukan Al-Quran. Sebab tu kita bila baca Quran Karim ditulis Rasam Uthmani tu, dialah apa, sahabat Nabi, dia menantu Nabi, dua kali jadi menantu Nabi. Kemudian di antara orang yang banyak menginfakkan harta fisabilillah ketika mana hayat Nabi SAW. Tetapi Uthman radhiyallahu anhu, sahabat ni, walaupun dia antaranya kehebatan dia ni dilantik menjadi khalifah yang ketiga selepas Sayyidina Umar, tetapi dia hanya meriwayatkan hadis 70 ataupun 72 hadis, tak banyak. Walhal di Islam lama, hidup dengan Nabi, jadi menantu Nabi lagi. Berbanding dengan sahabat Abu Hurairah ni yang kita baca, Abu Bakar lagi sikit. Abu Bakar bawah 50, saya tak ingat berapa angka tepatnya. Lagi sikit daripada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang senior, yang rapat dengan Nabi, yang sangat sangat rapatlah dengan Nabi, tapi dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Itu menandakan mereka ini lebih tawaduk. Bukan nak kata sahabat-sahabat yang apa, sahabat Nabi yang hafal banyak hadis ni tak tawaduk, tidak. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Satu ketika Abu Hurairah ni dalam satu halakah Nabi, Nabi tengah mengajar, Nabi kata, barang siapa yang sanggup menghamparkan kain selendangnya ataupun serbannya dan sehingga aku duduk di atasnya, dan sehingga tamat majlis ataupun sehingga selesailah majlis halakahku ini ataupun pengajianku ini, maka aku jamin dia tidak akan lupa barang apa yang dia belajar, yang dia hafal ataupun hadis yang dia dapat daripada aku. Maka berlumba-lumba para sahabat nak bentangkan serban dia supaya Nabi duduk dan Nabi boleh mengajar. Jadi Abu Hurairah ini antara sahabat yang terawal yang dapat peluang, dapat chance, yang berbentang. Dan sejak itulah Abu Hurairah kata, sejak itulah apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi apa, hadis, setiap hadis Nabi, perbuatan Nabi, satu pun aku tidak pernah lupa. Itu hebatnya kehebatan Abu Hurairah. Dan Nabi gelarkan dia, nama sebenarnya dia bukan Abu Hurairah, nama dia Abu Abdurrahman bin Sakh. Sebabkan dia ni seorang yang sangat suka main dengan kucing. Rasul panggil dia Abahur. Ya Abahur ataupun Abuhur. Ya ataupun Abuhir. Ini nama sedap, gelaran ni Hurairah lah. Bapa kucing. Kalau kita suka beli kucing, bolehlah panggil Abu Hurairah. Saya tak jumpa lagi orang nama Abu Hurairah. Kat Malaysia ni lah. Tak ada orang Melayu letak nama anak dia Abu Hurairah, tak jumpa lagi.
Dalam drama ada, dalam TV ada. Itu pun tak tahulah macam mana nama tu boleh terlepas kan. Tapi tak ada masalah letak nama tu. Abu Hurairah, bapa kucing. Kalau ada bela rimau kat rumah tu, Abu Namir. Bapa harimau. Bela biawak lah. Sekarang ada bela biawak. Dia bukan biawak. Apa? Bukan dog. Oh, dog pun tak bela. Dog dia buat ubat. Dia simpan lah. Apa nama? Iguana. Iguana. Ya, orang pelik. Oh, sekarang ni orang pelik-pelik kan? Bela iguana. Bela apa? Buaya kat rumah lah. Buaya kecil yang alligator tu. Masuk dalam akuarium. Kan? Panggil dia bapak buaya. Abu Timsal. Bapak buaya. Kan? Contoh ni contoh. Dia Arab ni dia suka guna kata Abu lah. Abu Lahab, Abu Jahal. Macam-macam Abu dia. Abu apa? Kalau yang nama-nama yang baik-baik, sahabat yang baik-baik ni. Abu Hurairah. Abu Abdul Rahman. Abu Abdullah. Dia Abu-Abu. Bapak kepada, kalau kata anak dia, Abu Umar. Abu Abdullah. Gelarannya. Sahabat ni dia tak suka panggil nama original. Nama asli. Nama betul. Dia suka nama panggilan. Kita mungkinlah ada Pak Tam, Pak Nga, Pak Long kan. Nama panggilan. Orang panggil apa nama, Pak Man ke apa. Nama panggilan kita lah. Itu budaya kita. Budaya Arab macam tu lah. Dia banyak Abu. Baik. Tu cerita sedikit tentang Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis Nabi SAW. Baik. Dia berkata satu ketika Rasulullah SAW telah bersabda, La tahasadu. Janganlah kamu saling dengki-mendengki. Tahasadu ni hasad lah. Kan kita baca dalam apa nama, dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Al-Falaq kan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasid. Aku berlindung daripada hasid, daripada kejahatan hasad dengki. Hasidin idza hasad. Kan? Kita baca qul wallah, baca tiga qul ni kalau tak tahu makna dia susah. Saya sekali tengoklah juga tafsir terjemahan tu. Biar faham apa yang kita baca. Baca Fatihah, baca qul wallah, baca Yasin, baca banyak-banyak kalau boleh tahu, alhamdulillah lebih baik. Baik. La tahasadu, Nabi kata jangan kamu berhasad dengki. Jangan kamu saling hasad menghasad dengki. Dia ada cerita berkaitan dengan hasad dengki ni. Orang katalah, bukan saya kata, orang kata. Orang Melayu ni kuat hasad dengkinya. Tak tahu, wallahu alam. Hasad meniaganya dengki. Hasad dengkinya meniaga, kan? Orang sebelah buka warung dengki. Dulu ada dekat satu ada Shell dekat apa, dekat Batu Kes tu. Dekat apa nama, jalan nak ke Batu Muda tu kan ada sempang 4 tu. Kat traffic light ada Shell tu. Situ ada satu kedai nasi kukus. Lama dah. Rasa dekat 6 tahun 7 tahun dah. Tak tahu sekarang ni dalam kedai apa, tak tahu. Saya rajin makan kat situ. Sedap lah dia. Makan nasi kukus. Kongsilah. Kita pun kenal lah rapat dengan dia punya apa nama, toki kedai tu, makan itu hari makan kat situ apa semua. Lama lepas seminggu dua minggu kedai tutup. Kedai pun tak nampak. Bukan orang ni, kedai pun tak nampak. Pelik ke? Lepas tu riki-riki tanyalah jiran-jiran apa semua. Rupanya orang tuan dia dah balik kampung. Sebab apa balik kampung? Sakit. Kenapa? Kena santau. Kita tak pelik lah. Budaya tu dah lama dah. Dulu saya belajar dekat Perak dulu. Masa zaman saya belajar dekat Perak tu, ada. Saya pergi ke apa? Pergi Pekan. Ada orang tempatan kan. Kamu jangan pergi kedai ni. Kedai ni jangan pergi. Kita ingat dia dengki. Rupanya dia nak selamatkan kita. Dia beritahu, kedai ni ada santau. Kedai ni ada apa nama? Tuyul. Kedai ni ada. Saya pergi, lepas tu saya berjalan. Saya pernah pergi ke Sungai Petani. Saya ingat. Ada jumpa seorang ustaz tu. Kalau sampai Sungai Petani, ada satu pekan tu. Pekan kecil lah. Saya pun tak ingat. Lama dah. Dia pekan. Kedai nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jangan pergi. Ustaz kalau nak masuk, kedai ujung sekali. Kedai ujung tu selamat sikit. Itu pun dia kata selamat sikit. Tak tahu banyak mana. Kan? Selamat sikit je. Kita bersangka baik. Sebab benda kita tak nampak. Kita bukanlah arif dalam bidang-bidang ilmu. Apa nama? Orang kata telur semata kan. Kita ada kasyaf ke apa. Kita tak nampak apa-apa. Hanya serah pada Allah. Kita baca bismillah. Kita makan.
Kalau jadi sakit, sakitlah. Kalau nak kena santau, kena lah. Ha, tapi kalau boleh berjaga-jaga, jaga. Bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'aliim. Mudah-mudahan terhindar kita. Eh? Ataupun Allah gerakkan hati kita, eh, tak payahlah pergi kedai ni kan. Jadi tawar hati. Pergilah kedai tempat lain. Eh. Macam-macam tu. Asam niaga, orang Melayu ni asam niaga je dengki. Asam niaga je ada santau, sihilah, bagailah. Wallahu alam. Eh? Zaman semakin moden. Tetapi benda tu tak berubah-ubah lagi. Eh? Jadi sebab tu, eh, ada satu kisah. Kisah ni seronok. Zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun. Dia ada satu dialog, eh, antara Fir'aun dengan Iblis. Satu ketika, Iblis datang ke istana Fir'aun. Eh, minta izin dengan pengawal nak jumpa dengan Fir'aun. Datang masuk istana, ketuk. Eh, siapa kamu? Aku nak jumpa dengan Fir'aun. Kamu siapa? Abang Ipah Sultan lah, kan? Kan? Macam dia berada. Bila dengar, oh, Abang Ipah Sultan lah. Langsung dia bagi, pengawal masuk. Masuk-masuk, jumpa dengan Fir'aun. Bila jumpa-jumpa dengan Fir'aun, Fir'aun tanya, kamu siapa? Eh? Eh, kamu kata kamu Tuhan. Eh, dia pelik balik. Eh, kau ni Fir'aun, kau kata kau mengaku diri kau sebagai Tuhan. Patutnya kau tahulah aku ni siapa. Kan? Jadi Iblis ni main kat situ. Kan? Fir'aun dah terkena lah. Dia kata, tak apa. Masuklah. Udkhul ya mala'un. Fir'aun yang mula-mula perkataan, guna perkataan mala'un. Kan? Dipanggil, dia tahu. Yang cakap ni, gaya cakap ni bukan manusia ni. Ini confirm Iblis, confirm syaitan ni. Eh. Jadi Fir'aun pun jemput masuk. Udkhul ya mala'un. Dia kata, masuklah wahai mala'un. Mala'un ni orang yang dilaknat. Kita duk panggil orang mala'un, mala'un. Fir'aun dah guna dulu dah. Eh, dipanggil Iblis, wahai mala'un, masuk. Eh, masuk. Jadi pun dia masuk, sembah-sembah, buat kopi, sembah-sembah, makan karipas, biji dua. Sembah dengan Iblis. Lepas tu, dalam dialog ataupun dalam apa nama pertemuan antara Iblis dengan Fir'aun ni, Fir'aun bertanyakan sesuatu pada Iblis. Wahai Iblis, kau tahu tak di antara kita dua ni dalam dunia ni, antara kau sebagai Iblis dan aku Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan, eh, ada tak dalam dunia ni orang yang paling teruk lagi? Yang paling jahat, yang paling zalim, yang paling buruk lagi di antara kita berdua ni. Eh? Fir'aun tanya pada pada Iblis. Jadi Iblis ni pun gaul kepada siapa lah. Nak kata paling jahat, manusia paling jahat, Fir'aun lah. Kan? Dia pun mengaku Tuhan. Kan? Iblis pula, dia ni, dia Iblis. Dia tak mengaku Tuhan. Tapi dia ni antara makhluk yang dilaknat. Dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dia Iblis. Maka dia lah yang teruk. Eh, makhluk yang paling paling teruk. Dilaknat kan? Maka dia pun gaul kepada, ah, baru teringat ada. Terkejut Fir'aun. Ha? Ada juga makhluk ataupun manusia, eh, yang lebih teruk, yang lebih jahat daripada Fir'aun dan Iblis ni. Fir'aun terkejut. Okay, siapa dia? Kalau ada, aku nak jumpa dia. Nak bincang. Benda boleh bincang, kan? Mana tahu kita boleh lawan dia. Nak tengok siapa lebih lebih kejam, lebih teruk, kan? Apa Iblis kata, ada. Siapa dia? Iaitu Al-Hasid. Jawab Iblis, orang yang paling teruk, paling jahat daripada Fir'aun dan paling teruk dan paling jahat daripada Iblis adalah Al-Hasid. Orang yang berhasad dengki. Nah. Orang yang berhasad dengki ni dilabelkan lebih teruk daripada Fir'aun. Lebih teruk daripada Iblis. Nah, ini dia. Itu kisah, kisah Al-Hasad. Nah, sebab tu kita baca hadis malam ini, Nabi kata, la tahasadu. Eh? Kalau tengok syarah hadis ni, eh, hukum hasad ni haram. Dan dalam hadis yang lain, Nabi pesan, iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanah. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Aw qala al-ashab. Eh? Nabi kata, iyyakum wal hasad. Jaga-jagalah kamu dengan sifat hasad dengki. Sebab apa? Hasad dengki ini mampu menghapuskan segala amal kebajikan kamu seperti mana api memakan kayu-kayu, eh? Api membakar kayu-kayu. Ini hasad. Eh? Sedekah dah banyak, solat sunatnya dah banyak, zikirnya dah banyak, bacaan tadarus al-Qurannya dah banyak, tiba-tiba ada sedikit perasaan hasad dengki dalam hati kita. Tak kira lah. Dengki dengan jiran sebelah, dengki dengan adik-beradik, eh? Dengki dengan jemaah masjid, eh?
hari tu tak dapat bubur lambuk kan, munculnya rezeki contohlah eh. Nah, dia dengki ni ada dua, hasad dengki ni dia ada dua, satu yang baik, satu yang buruk. Yang baik tetap dinamakan hasad dengki, tapi itu lebih baik, dia baik eh, dia dikira baik dan diterima. Yang itu orang yang mempunyai rasa dengki ataupun rasa hasad bila dia tengok kebaikan orang lain. Orang ni rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin solat berjemaah kat masjid apa semua. Dia rasa ada dengki. Dengki bukan nak jatuhkan orang tu, tak. Tetapi rasa dengki, kenapalah aku susah nak jadi macam dia. Dia rasa iri hati. Kalaulah boleh aku ni punya masa lapang, boleh ikut sama-sama berjemaah, ada masa terluang boleh sama-sama baca Al-Quran macam dia. Dia boleh bangun tahajud malam, tiap-tiap malam boleh qiyam mulai. Kenapa aku tak boleh? Dia ada hasad dengki tu. Yang ni baik. Orang ni bulan Ramadan dia boleh khatam Quran. Aku ni yang berlevel ustaz ni pun tak boleh khatam Quran lah. Kita rasa dengki. Itu baik. Itu dengki yang baik. Yang kita boleh. Dia lain kalau kata orang buat baik. Orang qiyam mulai, baca Quran, zikir apa semua, solat jemaah. Dia tak ada rasa apa-apa pun. Dengki pun tak, apa pun tak. Tengok orang tu ulang alik pergi masjid, dia biar tenung dia. Biarlah dia masjid. Tak apalah, dia rajin, pergilah dia. Tengok orang tu baca Quran kan, dengan berzikir, dengan tasbih apa semua, dia tengok tak ada apa-apa perasaan. Dengki tak ada, apa tak ada. Orang ni bahaya. Orang ni bahaya. Patutnya dia ada rasa cemburu, iri hati. Aku kalau boleh nak jadi macam dia, aku pun nak masuk syurga, aku pun nak jadi ahli Allah, aku pun nak jadi ahli masjid ataupun ahli syurga. Macam dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia ada rasa dengki itu. Kenapalah aku ni sibuk sangat dengan urusan dunia, tak sempat baca Quran, tak sempat nak solat berjemaah, tak sempat. Kita ada rasa iri hati itu. Yang tu bagus. Yang tu boleh. Tapi kalau yang dengki, tengok orang beli kereta baru, dia pun nak beli. Murah je down payment. Zero down payment. Dia pun teruja. Orang ni macam mana boleh dapat zero down payment ni? Mana bank dia buat loan dengan apa semua? Dia pun cuba try juga. Dengki benda-benda yang tak berfaedah. Tengok orang tukar kereta, dia tukar kereta. Orang renovate rumah, dia nak renovate rumah. Orang buat itu, orang pergi melancong ni, semua dia dengki je. Yang tu kerja jaga. Dengki yang tak ada manfaat langsung, yang tidak membawa kepada kebaikan, yang tidak mendorong diri dia untuk beramal. Yang dengki tu bahaya. Sebab tu jaga-jaga. Iyakumul hasad, fa'ilal hasad iyakumul hasadat. Kita dah banyak buat amal kebajikan, tiba-tiba hancur lebur gitu je. Sebab terlalu dengki. Dengki dengan benda lain, dengki dengan itu, dengan ni. Baik. Dia kata kat sini, sifat hasad merupakan sifat yang menentang dan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah mengurniakan nikmatnya ke atas orang lain, lalu beliau berusaha bagaimana nikmat yang dirasai oleh orang lain itu dapat dilenyapkan. Ini lagi bahaya. Duk main cantas-cantas ni ataupun sailang. Tengok orang tu dapat naik pangkat, dapat naik gaji apa semua, dia cubalah nak laga-laga kawan, nak lari nak bubuk kawan supaya orang ni jatuh turun pangkat. Ataupun orang ni dah baik-baik lah. Tengok dia mesra dengan jiran awak tu, dengan kan. Tengok baik, sembang apa semua. Tiba-tiba dia datang, cucuk jarum. Dia nak jadi mami jarum kot kan. Pergi membawang. Kau jangan kawan dengan orang ni. Dia bukan betul sangat ni kan. Kita duk pergi membawang kan. Ini bahaya. Kita duk cucuk-cucuk orang, nak laga-laga kawan. Ini antara apa sifat-sifat munafik juga ni. Dengan contohlah dengan jiran sebelah kanan dia cakap lain, dengan jiran sebelah kiri dia cakap lain. Mulut manis je, padahal dalam hati penuh dengan kedengkian. Dengki tengok orang boleh apa nama, boleh berkawan rapat, boleh mesra, boleh pergi masjid sama-sama, boleh berkawan ke apa semua, dia dengki pula. Itu tak baik. Kata Abul Tayyib, dan sezalim-zalim pun duduk bumi adalah seorang yang dengki akan nikmat-nikmat yang dinikmati oleh seorang yang menghabiskan malamnya berseronok-seronok dengan nikmat-nikmat tersebut. Lepas tu dalam kitab luaf ini dibahagikan lagi pembahagian hasad dengki. Kita baru baca bab dengki ni. La tahasadu, la tanajashu, la tabaghadu, banyak lagi. Tapi kita habiskan. Yang pertama, berhasad dengki, berhasad dengan
berhasad dengan berusaha agar nikmat yang dimiliki oleh orang itu, orang yang dihasad itu hilang dengan cara bertindak zalim ke atasnya, sama ada perbuatan atau perkataan. Kemudian ada di antara mereka yang berusaha agar nikmat tersebut berpindah kepadanya. Jadi saya hilang lah ni, kan? Potong jalan orang. Antara mereka yang hanya berusaha bagaimana nikmat yang dirasai itu oleh orang yang berhasad itu lenyap tanpa berusaha. Dia tengok orang senang je, kan? Niaga laku je. Macam tadi, cerita tadi, kan? Ramai je beratur pergi kedai dia, kan? Daripada pagi tu beratur nak beli dia punya apa, nasi lemak ke, kuih ke apa semua, kan? Beratur panjang. Kedai dia, lalat yang datang. Orang tak datang, lalat yang datang. Punyalah dengki. Habis tu, last kali, santau lah. Hantarlah jin, toyol apa semua, kan? Dengki punya pasal, kan? Padahal rezeki masing-masing, kan? Mungkin cara berniaga, teknik, pemasaran ke apa semua, kenalah kaji benda tu, kan? Kena sikit sebanyak. Kalau dah berniaga tu, kenalah belajar, kan? Kena belajar cara berniaga, macam mana tarik pelanggan, macam mana nak bagi peniaga itu laris dan sebagainya, kan? Tapi dia tak habis-habis dengan dengki. Yang kedua jenis dengki itu terdapat kalangan manusia apabila hasad. Mereka berhasad terhadap orang lain. Mereka tidak berusaha atas perkara-perkara yang menyebabkan wujudnya sikap hasad itu. Contohnya, mereka tidak berusaha untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh orang yang dihasadkan itu. Tapi mereka tidak bertindak zalim ke atas hasad itu, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Dia macam-macam hasad ni lah. Kalau tengok penerangan ni banyak. Kalau kita baca bab hasad ni memang tak habis. Senang cerita, apa yang Nabi pesan pada kita, la tahasadu, jangan berhasad dengki. Sebab orang yang berhasad dengki lebih buruk, lebih jahat daripada Fir'aun dan Iblis. Ini bukan Iblis kata, lebih jahat daripada Fir'aun. Dan Fir'aun ni mengaku Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tengok dalam surah An-Nazi'at. Fir'aun adalah satu-satunya manusia ataupun makhluk yang mengaku diri di Tuhan. Dululah. Zaman sekarang ajaran sesat ni banyak dah orang mengaku Tuhan. Zaman sekarang orang mengaku Tuhan sepah dah. Wala tanajashu. Wala tabagadu. Wala tanajashu. Sikit lagi kita nak baca. Hadis ni panjang. Mungkin kalau tak sempat kita sambung pada pengajian akan datang. Jangan kamu saling menawar harga. Atau menipu lah. Tanya Jashu ni menipu. Menipu dalam urusan jual beli. Menaikkan harga. Ataupun dia menawarkan harga. Tapi tanpa untuk beli. Ditawar. Sampai ada dia nak tawar kurang ataupun tinggi. Tapi tak beli pun. Bagi dia orang tanya, berapa ringgit? Ini satu helah ni. Helah ini diharamkan oleh Islam. Padahal benda tak wujud. Kita pergi. Ni berapa satu botol air mineral? Okey, ini RM5. Contohlah, dia kata RM5. Saya pergi kedai sana baru RM2. Padahal tak ada pun. Kedai ujung sana tak ada pun jual air mineral macam ni, kan? Dia pergi kedai ni, kedai A ni, dia kata kedai B tu lagi murah, kan? Kedai ujung tu RM2 je akhir ni. Kenapa awak jual sampai RM5? Kan? Walhal benda tu adalah helah dia. Okey, tak apalah. Ambillah RM3. Mana boleh kedai ujung tu RM2? Lain-lain orang tu, okey tak apalah. Kalau ujung tu RM2, saya pun jual RM2 lah. Lain-lain dia kata, tak apalah. Tak naklah beli. Ini tanya Jashu. Dia mewujudkan helah, menipu. Dia tak nak beli. Saja nak buat sakit hati kat peniaga. Kita biasanya dengar orang apa? Pembeli ataupun penjual menyakiti pembeli. Menyakiti pelanggan. Tapi kali ini pelanggan lah. Pelanggan yang menyakiti pembeli. Mengenai menzalimi penjual. Dia tak nak beli. Tawar harga. Minta diskaun lah, minta kurang lah apa semua. Dengan tipu segala helah semua. Dan dia tak beli. Ini yang dinamakan tanah jasyu. Wala tabagadu. Jangan kamu saling benci-membenci. Wala tadabaru. Jangan kamu saling bermasam muka. Wala yabek ba'dukum ala ba'. Kita berhenti kejap lah. Sambung hadis tak habis lagi. Kita sambung azan.
quwwata illa billah. Baik, sambung sikit. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kamu berhasad dengki dan janganlah kamu saling menawar harga yang lebih tinggi sedangkan kamu tidak ada niat untuk membelinya, yakni menipu dalam jual beli. Wa la tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci. Wa la tadabaru, dan selain kamu bermasam muka. Samalah benci membenci tu. Dalam sebuah hadis Nabi, dalam sebuah ayat Allah sebutkan tentang mereka-mereka yang terjerumus dalam sifat-sifat kebencian. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa nissalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, yakni di antara manusia. Lantaran itu meminum arak dan berjudi dan menghalangi kamu daripada sentiasa mengingati Allah dan mendirikan sembahyang. Maka berhentilah kamu daripada pekerjaan itu. Maka berhentilah kamu daripada pekerjaan benci-membenci ataupun bermusuhan. Islam ini agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang cantik, agama yang menitik beratkan kasih sayang, keharmonian, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, semua. Yang baik-baik ini Islam. Islam nak kita. Kita pun tak nak. Kalau logik manusia ni pun kalau boleh, dia tak nak benda-benda yang negatif dalam hidup dia. Tengok orang tu benci, tengok orang ni dengki, tengok orang tu nak kata, nak itu, nak zalimin sebagainya. Itu bukan fitrah manusia. Manusia ni ahsanat taqwim. Sebaik-baik kejadian. Maka disempurnakan kejadian manusia itu dengan sifat-sifat, dengan akhlak yang murni. Maka syaitan ini yang datang menghasut, melaga-lagakan manusia supaya timbulnya permusuhan, bermasam muka, benci-membenci dan sebagainya. Dan itu bukanlah datang daripada Islam. Maka Allah perintah kepada kita, tinggalkanlah perkara ataupun tinggalkanlah pekerjaan ataupun perbuatan benci-membenci. Kita pun tak suka orang benci kita, kita jangan benci orang. Kita pun tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kita tak suka orang menganiaya kita, menzalimi kita, maka kita jangan zalimi orang. Kita pun tak suka kalau kita berniaga ataupun kita berjual beli, kita kena tipu. Asyik beli je kena tipu. Asyik pergi shopping je kena tipu. Pergi pasar raya je kena tipu. Kita pun tak suka. Harga dia patutnya RM5, kalau dia charge RM10. Kita pun tak suka. Jadi bila kita berniaga juga, kita pun yang atau kita, ketika kita jual beli, kita pun tidak menzalimi penjual. Wala yabi' ba'dukum 'ala ba'd, dan jangan kamu membeli atas pembelian orang lain. Orang tu dah tempah dah, dah order dah. Orang tu dah bagi deposit 100. Kita pun datang. Berapa dia bagi? 100. Okey, saya bayar cash. Hukumnya adalah haram. Saya nak beli barang ni. Nak sangat, dah lama dah cari, pusing satu dunia tak jumpa. Ini baru jumpa. Padahal barang tu orang dah beli, orang dah booking. Cuma dia tak cukup duit ataupun dia baru letak deposit. Saya letak dia letak deposit 100. Kita pun datang bawa cash, saya beli.
Saya beli tak apa. Duit 100 tu ambil. Ataupun nak pulang silakan. Saya bayar lebih double, saya bayar double. Kan? Walaupun nampak macam elok kan? Nampak macam menguntungkan penjual, tetapi itu telah menzalimi pembeli yang asal. Eh, kita telah menzalimi orang lain. Eh, telah membeli pembelian atas barang lain. Ha, itu tak boleh. Eh? Wala yabi' ba'dukum ala ba'in ba'din. Eh, tak boleh beli. Orang dah tempah, tempahlah. Tak ada rezeki, kita tak ada lah. Eh? Apa masalah eh? Dunia ni sementara kan? Apa kita nak rebutnya? Kan? Bersungguh sangat. Eh? Saya dah pusing satu dunia. Tak dapat, tak jumpa juga. Nak juga benda tu. Nak juga benda tu. Eh? Kalau benda ada dua tak apa, benda ada satu je kan? Orang pula dah beli. Nak buat macam mana? Telan alio je lah. Kan? Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Eh? Jangan cipta ataupun jangan mulakan permusuhan. Jangan cipta. Eh? Jangan mulakan permusuhan ni. Jangan cari pasal. Ataupun jangan jadi orang yang menyebabkan berlakunya sebarang permusuhan. Kita ni bersaudara. Apa benda? Settle. Bincang, settle. Benda boleh bincang, benda boleh settle. Eh, buat apa nak gaduh? Eh, terbalikkan orang kan. Benda boleh gaduh, buat apa bincang? Benda boleh gaduh, buat apa bincang? Digaduh dulu, buat nak bincang. Tak betul. Eh, benda boleh bincang, buat apa gaduh? Eh, benda boleh bincang, buat apa kita nak bermusuh? Bermusuh-musuhan. Bincang elok-elok. Kalau boleh selesai, selesai. Tak boleh selesai. A kata lain, B kata lain. Ambil pihak yang ketiga, C. Jadi orang tengah. Jadi pengadil. Eh, tolong selesaikan. Ataupun minta nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Eh, minta nasihat atau imam ke, kan? Pengerusi ke, nazir ke apa kan? Minta tolong selesai ni masalah ni. Eh, orang ni nak masak berbuah syurah, kita nak masak berbuah lambuk, gaduh. Kan? Gaduh berbuah syurah, berbuah syurah, berbuah gaduh, gaduh, gaduh. Tak jadi bubur pun. Nasi jadi bubur. Kan? Tak ada apa pun tak jadi, kan? Minta pandangan. Eh? Benda boleh bincang, bincang elok. Eh? Itu contoh dia lah, eh? Contoh dia. La yazlimuhu wa la yakdhibuhu. Jangan menzalimi dan juga jangan menipu. Wa la yahqiruhu. Eh? Jangan menghina. Beli orang, eh? Kita kan suka sindir, sikit sindir, sikit beli, sikit sindir kan. Kalau jenis kita ni jenis outspoken, orang kenal dia tak apa. Kadang-kadang cara gurauan kita ni. Nah, saya selalu sebut kan. Ada orang dia tak selesa dengan cara gurauan kita. Kan? Kita ni jenis outspoken, orang pun tak kenal kita, kan? Main masuk je. Eh? Main sekep jarang je. Ataupun kita ni main menyampuk je. Orang tengah sembang, kita main menyampuk je. Walhal satu kampung dah kenal lah. Ni jenis memang kaki menyampuk ni. Kalau orang tengah duduk sembang, dia menyampuk. Eh? Orang tengah duduk membawang, dia lagi bawang. Ditambah lagi dengan belacan dan apa semua lah. Jadi sama belacan. Eh? Bukan sekat bawang je. Tapi kalau orang kenal memang perangai kita macam tu, tak apalah. Tapi kena ubahlah juga. Itu bukan sikap seorang Muslim. Kenalah ubah juga. Eh? Supaya betul lebih jadi lebih baik. Eh? At-taqwa hahuna. Nabi kata takwa di sini. Wa yashiru ila sadri salah samarat. Eh? Nabi kata takwa di sini. Apa maksud Nabi? Nabi kata semua yang Nabi pesan tadi, la tahasadu, tanajashu, tabagadu, tadabaru, semua benda ini berkait rapat dengan takwa. Orang kalau dia ada takwa dalam diri dia, dalam jiwa dia, dalam hati dia, eh, dia tidak akan berhasad dengki, dia tidak akan menzalimi, tidak akan tipu menipu, eh. Kat rumah elok tampal ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah, eh, barang siapa bertakwa kepada Allah. Sebut perjuangkan takwa. Hari-hari makan dekat dia selalu takwa. Eh. Dia tak tahu takwa hahuna. Takwa dekat dalam hati ni. Bukan takwa dekat restoran takwa tu. Dia takwa dia dekat restoran dia. Kan? Jadi tak takwa. Itu yang ada hasadu, tanajashu, tabaradu. Eh? Takwa dia tak ada. Takwa dia dekat restoran dia tinggal. Kan? Bukan salah restoran tu. Tak. Itu nama dia. Jangan salahkan restoran. Eh? Bihas bimri'in min syarin ayyahkira akhahul muslim. Seorang manusia itu dinisbahkan ataupun dia ambil kira ataupun dinilai dengan perbuatan dia, dinilai sama ada dia ni jahat ataupun baik dari segi apa yang dia hina. Eh? Semua benda dia nak kutuk, semua benda dia nak maki, semua benda dia nak marah. Ni orang orang jaga macam ni orang ni. Eh? Orang ni jenis tak boleh buat kawan. Eh? Atau kalau kita boleh tegur dia, tegur dia. Nasihat dia. Eh? Dan seorang muslim itu kullul muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan setiap muslim itu bertanggungjawab
menjaga kemuliaan ke atas Muslim yang lain. Kita ni ada tanggungjawab. Di kalangan kita ni, saya juga bertanggungjawab atas tuan-tuan, tuan-tuan bertanggungjawab atas saya. Apa dia? Tiga perkara Nabi pesan. Damuhu, wa maluhu, wa irduhu. Darah, nyawa, harta dan juga maruah. Tiga benda ni kena jaga. Tak boleh menzalimi, menyakiti, tumpah darah, pukul suka hati, tak boleh. Sebab tu Islam ni dijaga betul. Nak bagi betul-betul harmoni. Walaupun kita kata orang Melayu ni dah cukup sopan santun dah. Cukup lemah lembut dah. Tapi tak terlepas juga dari sifat-sifat macam ni. Hasad dengkinya apa semua ni, kena jaga. Sebab matlamat kita nak jadi orang yang bertakwa. Setiap kali Jumaat kita ittaqullah, ittaqullah, la'allakum tuflihun, ittaqullah, Jadi nak jadi orang bertakwa ni kena jaga. Jangan buat apa benda yang Nabi larang. Jaga hubungan kita. Jangan buat permusuhan, jangan cipta sebarang permusuhan dan sebagainya. Bukan kita je nak masuk syurga. Kita benci dengan orang lain apa semua. Sila-sila orang yang kita benci tu ke syurga, kita kena neraka. Wa'niyazubillah. Kita nak harmoni, hidup harmoni. Orang yang berhasad dengki ni jiwa tak tenang. Orang yang hati ni penuh dengan zulumat, penuh dengan sifat-sifat negatif ni, bencilah, dengkilah, apa semua ni kan. Duk mengumpat, duk mengata, duk membawa apa semua ni. Hidup tak tenang. Malam tidur tak lena, confirm. Tapi kalau orang yang jiwa dia ni tenang, semua orang senyum je. Kena marah pun senyum, kena pelik pun senyum, dia senyum je. Dia ni tak mencipta sebarang permusuhan pun. Malah dia mendamaikan lagi. Orang ni jiwa dia tenang. Malam tidur boleh dia. Dia tak ada masalah. Orang tak benci dia, dia pun tak ada benci orang. Kita nak hidup macam tu. Itulah kita, itulah jiwa ataupun kehidupan seorang Muslim yang sejati. Tanpa ada sebarang permusuhan, bergaduh dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, sama-samalah kita dapat amal. Sama-samalah kita hidupkan, jadikan diri kita orang-orang, orang Muslim, seorang Muslim yang sejati, yang benar-benar memelihara kedamaian, keharmonian dalam masyarakat kita, insyaAllah. Aku lakau lihazah, wa astagfirullah al-azim li walakum, a'udzubillah sami'an syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman katsira rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.